Dari jauh sudah ada dua kereta api yang akan segera menabrak Kinder Joy. Apakah terdorong? 1, 2, 3. Wow, lihat. Si kereta apinya mendorong Kinder Joy, teman. Wow, mantul sekali. Hey, hey, hey. Halo, teman-teman. Kembali lagi bersama Kakak di channel mainan Kak Lutfi. Nah, lihat, teman-teman. Itu ada apa, teman-teman, yang bulat-bulat? Wow, di sini ada Kinder Joy yang berwarna biru, putih, dan merah. Wih, mantul sekali. Bentuknya seperti telur ya, teman-teman. Nah, kali ini Kakak akan coba untuk merakit beberapa miniatur yang ada di diorama ini. Seperti ada lokomotif CC203, BB202, CC201 Perumka yang berwarna merah dan biru, dan satu lagi kereta api remote control, teman. Langsung saja kita akan rakit dan jalankan. Oke, dimulai dari lokomotif CC203 dulu. Kita kaitkan dengan gerbong. Pelan-pelan saja. Oke, sepertinya sudah. Dan kita jalankan. 1, 2, 3. Wih, pelan-pelan saja Pak Masinis, biar tidak anjlok. Wah, lihat, waduh, ada palang pintu kereta api yang di tengah rel. Wah, itu sangat impossible, teman-teman ya. Oke, sekarang kita pasang si palang pintunya di tempat biasa. Ini ada pos penjaga palang pintu. Nah, seperti ini, teman-teman. Selanjutnya kita jalankan kereta api yang lain. Dilanjut ke kereta BB202. Pembawa gerbong ekonomi. Wow, ada yang lewat. Kita jalankan. 1, 2, 3. Wow, sudah ada dua kereta api yang berjalan di diorama ini. Lanjut lokomotif CC201 Perumka. Wow, lihat teman-teman, memasuki area bebatuan. Dan si CC atau BB Intek, teman-teman, si Intek saja ya kakak nyebutnya, melewati stasiun Ciamis dengan mulusnya. Si CC203, lihat, wow, akan melewati whistle yang bercabang. Wih, sangat keren. Waduh, 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 waduh. Lihat, ada kereta api yang anjlok. Wih, tapi masuk lagi ke dalam jalurnya. Oke, kalau begitu kita tunggu si CC203 di sini. Lihat. 1, 2, 3. Wow, mantap, teman-teman. Kita hunting di dekat peternakan si petani. Si CC203 memasuki area stasiun bawah tanah. Dan waduh, lihat, ada kereta api yang mogok. Apakah berjalan? Wah, ternyata tidak, teman-teman. Kita harus evakuasi si CC201 Perumka. Ini mesinnya selalu trouble mulu ya. Kira-kira kenapa, teman-teman? Tiba-tiba nyala dan tiba-tiba mati, tuh lihat. Wah, sayang sekali. Oke, sekarang kalau begitu kita simpan saja di sini. Nah, teman-teman, karena remote si RC kakak tidak temukan, mungkin di episode seterusnya kakak akan jalankan. Oke, sekarang kita akan coba untuk membuat drama. Nah, kita perbaiki dulu ya, teman-teman. Oke, wah, ternyata baterainya, teman-teman. Apakah kalau baterainya sudah diperbaiki bisa jalan lagi? Wih, bisa, teman-teman. Disusul oleh lokomotif CC203 pembawa gerbong ekonomi yang berwarna putih. Oke, sekarang kita akan coba tabrakan si lokomotif itu. Kita hunting dulu dari arah sini. 1, 2, 3. Wah, kita akan tabrakan di dekat palang pintu kereta api. Lihat, waduh, Kinder Joy-nya, teman-teman. Oke, dari jauh sudah ada dua kereta api yang akan segera menabrak Kinder Joy. Apakah terdorong? 1, 2, 3. Wow, lihat.
Si kereta apinya mendorong Kinder Joy, teman. Wow, mantul sekali. Dan anjlok, teman, gara-gara menabrak tiang. Wah, sayang sekali. Oke, teman-teman. Kalau begitu kita matikan semua keretanya. Mungkin sekian dulu video hari ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, share, serta subscribe. Nanti di video selanjutnya kakak akan coba untuk makan Kinder Joy-nya. Mantul. Salam dari Kalutpi. Kereta Platinum di mainan Kalutpi. Jumpa lagi video selanjutnya. Dadah teman-teman.